Bisa. Terus pendapat ramenya itu juga yang lebih bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang sama jika boleh komen apakah suara saya didengari. InsyaAllah dalam 1 minit lagi kita mula. Tahu tu bukan nama ada besar anak tu pun ada nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Masih pada saudara Abdul Latif atas komentar. Okey, suara jelas, insyaallah kita terus pada bincangan masih lagi dalam bab metodologi ataupun berkaitan dengan metodologi Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqaf rahimahullah taala apabila dia membincangkan tentang kisah-kisah gaib, kisah gaib. Dan kita masih lagi sedang meneliti dia punya metodologi yang mana pada saya ia sangat penting kerana banyak kesalahfahaman terhadap keimanan kepada perkara gaib termasuk makhluk-makhluk gaib berpunca daripada tak fahamnya kita terhadap metod ataupun manhaj dalam beriman kepada perkara dan makhluk gaib ini. Kita tak akan terlepas pandang bahawa bila berinteraksi dengan alam dan makhluk gaib mestilah hanya berdasarkan qawaid ataupun kaedah-kaedah yang mana kaedah itu berteraskan apa yang telah dipandukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim. Yang mana saya dalam kajian saya kita mengeluarkan kurang lebih 47 ayat dalam Al-Quran yang mempunyai istilah Al-Ghaib. Antaranya bila Allah menyebutkan
bila Allah menyebutkan tentang perkara gaib itu, fil ardi wala fis sama, kulla ya'lamu man fil ardi wala fis sama, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah, katanya. Katakanlah tidak ada yang mengetahui yang di langit di bumi daripada perkara gaib melainkan Allah Azza wa Jalla. Baik, hari ini kita masuk pada poin yang seterusnya untuk mengakhiri perbincangan ataupun perbahasan bahagian metodologi ini ya, kurang lebih dalam 20 minit ini. Baik. Kita tengok apa yang Syekh Umar Salim Ashqar kata, Profesor Dr. Umar Salim Ashqar kata ini. Kitab ini sebagaimana kitab yang ditulis oleh almarhum Syekh yang berjudul Sahih Qisasun Nabawi, menghimpunkan sejumlah hadis pilihan yang bersifat kisah-kisah gaib lagi ajaib yang telah berlalu, juga yang akan datang dan selain keduanya juga. Buku ini mempunyai manhaj yang sama dengan buku yang sebelumnya itu. Sebelum Syekh kita tulis buku yang kita bincang ini, iaitu Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, terlebih dahulu Syekh kita telah menulis sebuah kitab khusus yang menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan kisah para nabi. Tetapi dengan tema yang sama, kisah-kisah yang agak jarang didengari dan seumpamanya, saya sedang usahakan. Syekhuna Tuan Guru Dr. Abdul Basir Abdul Rahman Hafizahullah telah mensyarahkan dalam sesi rakaman beliau dengan sempurna, ada di channel Facebook, channel YouTube beliau ya. Dan saya sedang memindahkan huraian dan ringkasan beliau itu dalam bentuk bertulis. Baik. Kemudian pada poin yang ke-11, Syekh menukilkan, iaitu Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah ta'ala menukilkan. Jadi kita dalam buku Qisasul Ghaib ini, Syekh telah menukil balik tulisan dia sendiri dalam kitab yang asal itu, iaitu Sahih Qisasul Nabi ini. Maka dia kata ada poin yang menarik di sini. Apa dia kata? Syekh menukilkan sebahagian daripada mukaddimah yang beliau tulis dalam buku sebelumnya yang bertajuk Sahih Qisasul Nabawi. Poin yang pertama, katanya sesungguhnya tingkatan kisah-kisah para nabi, iaitu tahap ataupun kita panggilkan martabat lah, kisah-kisah para nabi mengikut tingkatan ataupun adalah merupakan kisah Al-Quran. Disebabkan sumber untuk tahu pasal nabi dan rasul hanya mesti dapat daripada Al-Quran, maka nak dapat tidak kisah para nabi dan rasul adalah qasasul Quran. Jika Al-Quran ialah kalam Allah, maka kisah para nabi juga kebanyakannya adalah wahyu daripada Allah. Oleh yang demikian, kedua-dua kitab tersebut dikongsi sumber dan tujuannya. Berkongsi sumber dan tujuannya. Maka tujuan kisah-kisah dalam hadis sama ada dengan tujuan kisah-kisah Al-Quran, sama dengan tujuan kisah-kisah Al-Quran. Disebabkan hadis adalah sumber yang kedua, bahkan sebenarnya hadis Nabi SAW juga adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, itu sebenarnya ia adalah juga ilham ataupun wahyu daripada Allah, cuma dalam bentuk lafaz daripada Nabi Muhammad SAW. Maka apa saja perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahkan sebenarnya adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Mustahil Nabi Muhammad sebagai seorang manusia, sebagai seorang Rasul, mengetahui akan perkara tersebut dengan sendirinya. Baik. Seterusnya, kedua-duanya bermaksud mempersembahkan bekalan. Yakni kedua-dua Al-Quran dan Hadis bermaksud mempersembahkan bekalan kepada para pendakwah. Jadi antara maqasid qasasul Quran, matlamat kisah-kisah Al-Quran itu adalah sebagai bekalan, sebagai kita katakan sebagai rujukan para pendakwah dan orang-orang saleh. Bekalan kerohanian yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut menjadi minimum kerohanian kepada roh kaum mukminin, termasuk hati dan akal mereka. Sebagai contoh, ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan Yaumul Huznun ataupun tahun kesedihan itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah kehilangan dua orang tonggak besar dalam hidup baginda, iaitu Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid rahimahullah ta'ala radiyallahu anha, dan juga dia punya
pakcik, dia punya atuk pakcik ya. Dia punya pakcik itu Abu Talib. Abdul Muttalib, maafkan saya. Makanya kematian dua orang tonggak besar ini menandakan Rasulullah sudah tidak ada lagi ataupun tulang belakang yang paling besar yang memayungi dakwah Rasulullah selama itu, 13 tahun di Mekah itu. Sebab Khadijah lah yang paling banyak menyumbangkan dana sebagai bankers, sebagai kita katakan orang yang betul-betul berkhidmat kepada agama melalui suaminya itu. Dan pakciknya iaitu Abdul Muttalib merupakan Abu Talib, betulah. Abu Talib merupakan pendukung besar dari sudut pengaruh mengekang kafir Quraisy daripada melakukan sebarang apa perkara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kematian kedua-dua orang ini telah menyebabkan kesedihan yang sangat-sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang berlaku kemudian pada ketika itulah antara surah ataupun kisah yang diturunkan pada Rasulullah adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam ataupun bukan Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam ya, peristiwa di mana bila mana anak isteri kepada Nabi Nuh tidak mahu menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu telah menjadi satu bentuk rujukan kepada Rasulullah SAW. Soalannya Allah ingin memberitahu kepada Nabi Muhammad bahawa Rasulullah tetap seorang yang beruntung kerana dakwah baginda walaupun dahsyat juga dia punya ujian, tapi di sana ada Nabi dan Rasul yang lebih dahsyat ujiannya apabila anak dan isteri mereka sendiri yang tidak mahu menerima dakwah. Paling tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat sokongan daripada isteri baginda sendiri, anak-anak sudah tentu, dan juga sebahagian daripada ahli keluarga baginda. Tapi di sana Rasulullah di sana ada Nabi dan Rasul yang tidak mendapat langsung bantuan dan juga sokongan daripada ahli keluarga sendiri. Di sini Allah ingin memberikan satu satu mesej kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi juga mesej kepada kita lah. Begitulah cara Allah mendidik melalui Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran itu. Baik, katanya lagi, maka kisah-kisah Al-Quran dan hadis mengalir dalam diri mereka dengan aliran yang halus dan suci. Peristiwa-peristiwa dan kalimah-kalimahnya mengandungi banyak pengajaran dan faedah. Memimpin ke jalan lurus menjadi penghalang kepada kaum mukminin dalam melakukan dosa dan kerosakan. Seterusnya, kitab ini seperti mana yang diketahui pada tajuknya terbatas kepada hari-hari sahih sanadnya daripada Rasulullah SAW. Dan saya tidak menyalahi kaedah ini, kata Syekh kita ni, kecuali hanya dalam beberapa kisah dan mauquf yang mauquf, yakni terhenti, wakaf kita, atas sahabat yang sahih sanadnya daripada mereka. Hadis itu terhenti pada sahabat, tidak bersama pada Rasulullah SAW. Dan kemungkinan mereka mendengarnya daripada Rasulullah SAW, dan kemungkinan mereka mengetahui dari sumber lah selainnya. Adapun pembatasan kitab ini atas hadis sahih tanpa hadis-hadis yang cacat ataupun dipanggil hadis bukan gharib ya, hadis yang sakit, yang ada masalah, dhaif, hadis batil dan palsu, yakni maudhu'. Kerana sandaran hadis-hadis yang demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dusta atas nama baginda dan ia termasuk antara dosa besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu minan nar. Siapa yang man kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkannya kepada Rasulullah. Dia kata benda ni Rasulullah kata sedangkan Rasulullah tak kata, dia buat benda tu sedangkan Rasulullah tak buat. Maka falyatabawwa maqalahu minan nar, maka tempat-tempatnya di dalam api neraka. Sebab tu sengaja menyebarkan hadis palsu setelah ditegur, setelah dijelaskan, setelah di iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah, diberitahu secara jelas. Tapi masih lagi tetap berkeras bahawa ini adalah hadis yang boleh disebarkan dan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia termasuk dosa besar sebab sengaja. Adapun jika disebarkan kerana tak tahu, kerana tidak ada ilmu yang cukup, semoga Allah Ta'ala ampunkan kita atas kejahilan kita,
Tapi setelah ditegur, diberitahu, dimaklumkan, namun masih berkeras menyebarkan hadis-hadis dan kisah-kisah palsu tersebut, maka orang itu boleh terjebak dan terjatuh ke dalam dosa besar, iaitu sengaja menyebarkan hadis-hadis palsu yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Seterusnya, malah tidak boleh dengan bermudah-mudah menisbahkan sebarang bentuk riwayat kepada Rasulullah SAW. Kerana kisah-kisah, khabar-khabar dan kejadian-kejadian tersebut adalah termasuk urusan ghaibiyat yang hanya boleh bersumberkan Al-Quran dan hadis sahih. Kita mempercayai perkara-perkara ghaib yang benar, manakala kisah-kisah ghaib yang tidak datang daripada sumber Allah dan Rasulnya, ia adalah satu penyimpangan daripada jalan yang benar dan berisiko membawa ke arah kesesatan. Sebab itulah Islam sangat berkeras dalam menjaga sumber-sumber agamanya, termasuk kisah-kisah. Walaupun kisah-kisah itu boleh dianggap sebagai kisah biasa saja, tapi dalam Islam, bila kisah itu ada kaitan dengan agama, kaitan dengan Nabi Rasul, berkaitan akidah, maka nak dapat tidak, dia mesti sangat keras, sangat strict, sangat disiplin untuk tidak berwenang-wenang direka oleh siapa-siapa. Kerana Islam bukan sebuah agama hikayat, Islam bukan sebuah agama sastra, tidak. Islam adalah sebuah agama wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kisah-kisah dusta yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berisiko menyebabkan seseorang Muslim itu menyerap unsur akidah, akhlak dan nilai-nilai yang batil dalam diri mereka. Kisah-kisah demikian adalah tunggangan mudah bagi mereka yang ingin menyesatkan kaum Muslimin. Sebab itulah para ulama tidak betah mengingatkan umat akan bahayanya kisah-kisah dusta. Sebab tu kalau kita pergi dengar orang-orang sesat, ya, pemuka-pemuka ajaran sesat bercakap, biasanya mereka akan meriwayatkan kisah-kisah yang ghaib, yang pelik-pelik, tanpa menyandarkan ataupun menyandarkan kisah yang terlalu ajaib, terlalu pelik, terlalu unlogical, ghair ma'kul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kampung kita, orang-orang kita kadang-kadang mudah percaya sangat sebab dia Tok Guru, Tok Syekh, Tok Haji, Tok Lebah, Profesor. Dia cerita dia mimpi sana, mimpi sini, mimpi situ, jumpa orang ni, jumpa orang tu, jumpa Nabi ni, jumpa Nabi tu, jumpa Nabi Khidir, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi ni, jumpa. Macam mana kita boleh percaya dakwaan-dakwaan begitu, sedangkan hakikatnya agama kita ajar orang yang mati. Sebab itulah kita kena faham dan menguasai dengan baik asas-asas agama kita, khususnya berkaitan dengan perkara dan alam gaib ini. Baik, seterusnya, para ulama, sebagaimana mereka, yakni para ulama itu, mengingatkan mengenai para penulis ataupun novelis yang tidak dapat membezakan hadis sahih dan hadis daif. Sangat bahaya, ya, orang-orang agama sendiri kadang-kadang tu, para asatizah yang banyak ceramahnya, yang masyhur, yang sering keluar di media-media masa, yang mendapat bukan hikayat Han Nadim ataupun Serigala ataupun Todak Melanggar Singapura, tidak. Kisah para Nabi dan Rasul adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jal, maka ia mesti dilayan sesuai dengan kemuliaannya sebagai Qasasul Anbiya, yakni Qasasul Al-Quran itu sendiri. Baik, akhir sekali, ternyata aktiviti ini sudah dijalankan oleh sebilangan penulis yang menulis Sirah Nabawiyah, termasuk kisah-kisah lain yang membentuk karya kreatif seperti novel. Di Malaysia kita satu masa sangat banyak novel-novel atau nama novel sejarah yang sebenarnya bila ditelusuri, penulis tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk merujuk sendiri pada sumber-sumber masadir, yakni sumber-sumber utama untuk dalam berkarya. Dia menggunakan sumber-sumber sekunder, terjemahan yang dimanipulasi untuk jadi bentuk kreatif, ada dialog, ada watak novel dan seumpamanya.
Dalam satu keadaan, ia sangat bagus kerana sebab menyebabkan banyak orang jadi minat pada sirah seumpamanya. Tapi lama-lama-lama, ia menjadi satu yang agak tidak bagus disebabkan banyak pula masalah yang timbulnya. Jadi, kita dah 20 minit. Saya ingat saya akan berhenti di situ dulu. InsyaAllah kita akan sama lagi pada sesi seterusnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.